بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih kepada korang semua kerana sentiasa support untuk akak. Terima kasih kepada yang dah like, share dan subscribe. Kepada yang belum subscribe, sila tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan notification dari Cengkeh Channel. Hari ini akak akan kongsikan satu kisah seram di mana ianya bertajuk Kusangka Kucing Rupanya Langsui. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jom bersama akak. Kisah seram yang aku nak sampaikan ni merupakan kisah benar yang pernah terjadi masa aku berumur 15 tahun. Akak gelarkan aku ini sebagai Sa'i. Masa tu tahun 2006. Sa'i ni dia jenis yang mampu ingat benda-benda yang pernah jadi masa Sa'i budak-budak dulu secara terperinci. Sebab Sa'i punya otak ni walaupun dia dalam tidur, dia masih aktif berfikir tau. Sampaikan nombor kad pengenalan ahli keluarga dan rakan-rakan si Sa'i ni pun dia boleh hafal. Ha, macam tu. Kadang-kadang lesu juga dibuatnya. Tapi itu bukan yang nak disampaikan oleh Sa'i dekat situ, bukan nak ditekankan dalam kisah ni. Dalam banyak-banyak insiden atau tragedi yang menimpa Sa'i, ada satu yang sehingga sekarang menjadi highlight. Sebab setiap malam sampai umur dia mencecah 26 tahun, tragedi tersebut masih bermain-main dekat fikiran dia. Isnin 19 Jun 2006 jam 11.58 minit malam. Lampu rumah ditutup. Sa'i masuk bilik, di landing dia siap nak tidur, ditambah pula waktu tu hujan. Hujan time tu renyai-renyai je. Sejuk-sejuk remang lah gitu. Memang feeling gila lah. Tapi sayangnya Sa'i ni bukan spesies time hujan je senang tidur. Time hujan je nak tidur. Jadi Sa'i ni jenis menghayati bunyi hujan macam tu. Lepas tu dia suka menyanyi dalam-dalam bunyi hujan tu. Sa'i ni dia duduk rumah kampung. Jadi paham-paham lah rumah kampung dia tu bumbung zing. Makanya masa hujan memang akan bising sikit sebab hujan tu dia menimpa-nimpa zing tu kan. Masa tu Sa'i bertiga je ada kat rumah tu. Mak dia, lepas tu Sa'i dengan adik perempuan dia. Dalam renyai-renyai hujan tu, Sa'i dia dengar mak dia dengan adik perempuan dia tengah borak-borak lah. Sambil mengikik-kikik, apa dia cerita pun tak tahu. Jadi Sa'i yang tak dapat nak tidur, dia pun pergilah join sekaki berborak. Yelah, bertiga je kan, bosan kalau tak join. Sambil lepak-lepak tu, macam-macam diborakkan, sampailah pukul 1.05 minit pagi. Masa tu hujan pun dah seriat. Maknanya hujan dah nak berhenti dah. Tak lama lepas tu, Sa'i dia terdengar bunyi seakan-akan anak kucing tau. Duk menyau-nyau kesejukan dekat tepi rumah. Miau, miau, miau. Bunyi dia macam menggigil pun ada. Kalaulah ada audio, bolehlah Sa'i tu bunyikan balik. Mak dengan adik pun ada dengar. Jadi mereka pun jenis yang sukakan kucing. Rumah Sa'i pula dah lama dah tak bela kucing. Konon kalau dapat cari tu bolehlah bela buat peneman. Jadi timbullah rasa kesian tu. Dan takkan nak biarkan anak kucing tu mati kesejukan pula. Berbekalkan handset Nokia yang ada torchlight tu, Sa'i dengan adik perempuan dia pun keluarlah pergi suluh-suluh keliling rumah nak carikan anak kucing tu yang didengar tu. Jumpa tak anak kucing tu? Mak Sa'i tanya. Tah, bunyi ada tapi tak jumpalah pula. Sa'i balas macam tu. Untuk pengetahuan, rumah Sa'i ni rumah kampung biasa je. Bukan rumah atas, bukan rumah yang besar-besar, bukan. Disambungkan cerita. Sa'i pun dia carilah sampai adik si Sa'i ni
teman kan suluh sama nak mencari juga. Yang anehnya masa cari tu bunyi tu makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh bunyi kucing tu. Jadi saya tak syaklah apa-apa. Dalam kepala cuma nak selamatkan kucing tu je. Tepi rumah saya tu ada kawasan hutan sikit tapi tak adalah tebal sangat. Ada pokok durian dua buah, lepas tu ada telaga besar. Jarak dengan rumah dalam 50 meter je. Dan belakang rumah saya ada dua rumah. Rumah arwah nenek dengan rumah mak lang dia yang jarak lebih kurang 100 meter. Yang Syain pula masa tu dia agak bebal. Terus dia mencari sampai ke dalam hutan waktu malam-malam macam tu. Rasa takut tu ada juga. Tapi bila di fikiran dia sangkakan kucing tu lari sebab takut dengan dia kot. Masa melintasi telaga besar tu dia nak cari kucing tu kan. Berdekatan, telaga tu berdekatan dengan pokok durian. Jadi Sa'i, dia terdengar tau. Satu kocakan air yang agak kuat. Jantung Sa'i masa tu macam nak tercabut pun ada. Sebab dia terkejut punya pasal. Adik Sa'i pun dia cengkam tangan si Sa'i tu takut punya pasal. Lepas tu Sa'i cakap perlahan-lahan dekat dia. Buat-buat tak dengar. Kalau tak jumpa juga, kita balik. Sa'i cakap dekat adik dia macam tu. Memanglah Sa'i tak menjenguk pun dekat telaga tu. Nak cari nahas malam-malam tak pasal-pasal lain jadinya nanti. Tak adalah dia nak tengok. Jadi Sa'i dia biarkan apa yang terjadi dekat telaga tu. Dan dia terus mengikuti jejak bunyi kucing tadi. Tiba-tiba dari kejauhan Sa'i nampak lampu bahagian luar rumah arwah nenek. Masa tu dihuni oleh pakcik dengan sepupu. Dan rumah mak lang dia tu dinyalakan. Jarak kedudukan Sa'i dekat rumah arwah nenek dia tu dalam 50 meter. Jadi Sa'i nampak pakcik dia buka pintu. Dia suluh-suluhkan ke arah Sa'i dan adik dia dari jauh. Jadi Sa'i yang masih lagi dalam keadaan terkejut, dia berjalan, dia jalan meranduk lalang-lalang semak tu lah. Dia macam orang kata, dia rempuh je lah lalang-lalang yang bersemak kat situ. Dia pergi ke arah rumah nenek dia tu sambil diikuti dengan adik dia. Bunyi apa tu? Merujuk pada bunyi seakan kucing tu lah. Tanya pakcik Sa'i. Pakcik dengar gak ke bunyi tu? Sa'i balas macam tu lah. Macam bunyi kucing kesejukan je. Pakcik menyambung. Pakcik Sa'i tu dia ikut sama menyuluh-nyuluh mencarikan apa yang berbunyi. Yang Sa'i sangkakan bunyi anak kucing yang dalam keadaan kesejukan tu. Boleh dikatakan walaupun jarak dari rumah ke rumah agak jauh, Sa'i kehairanan lah. Sebab semuanya boleh dengar bunyi tersebut. Habis semua isi keluarga rumah arwah nenek dan mak lang keluar dari rumah sebab terdengar bunyi tu. Dan masing-masing bertanya, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Apa tu? Ha, macam tu. Pada malam tu, suami mak lang Sa'i ni, arwah pak lang Ma'i. Oh pulak, sesuai sangat. Ma'i sebenarnya apa yang panggil Ma'i. Dia ni orang yang boleh dikatakan warak dan boleh mengubati kalau ada gangguan makhluk halus. Masa tu Sa'i nampak dia menyuluh ke dahan pokok jering yang berada 20 meter dekat tepi rumah dia. Bukan rumah Sa'i tau, rumah dia. Anak-anak dia semua berkerumun dekat bawah pokok tu nak tengok apa yang disuluh. Jadi Sa'i dengan adik pun apa lagi bila dah nampak ramai macam tu, mereka pun nak pergi tengok jugalah apa yang disuluhkan tu. Belum sempat Sa'i sampai ke perkumpulan tu, pergi balik. Tak ada apa-apa, pergi balik, pergi balik. Buru hantu, lapar je tu, kata Pak Lang. Jadi adik si Sa'i ni yang ikut dia entah tiba-tiba kata badan dia naik meremang. Lepas tu dia berlari balik dah tak tunggu dah si Sa'i tu. Sa'i dia bingung lah kejap. Dan dia tak semena-mena rasa bahu kiri dia dengan dan bahu kanan dia tiba-tiba berat. Mungkinlah sebab dah lewat malam, dia dah agak keletihan agaknya. Itu dia rasa. Dalam keadaan yang aneh dan sedikit seram, ditambah pula kejutan masa dia terdengar air berkocak dalam telaga tu, Sa'i terus balik ke rumah dan diberitahu dekat mak dia. Pak Lang suruh balik. Ha, cari juga kucing tu, tak jumpa pun. Makin lama, makin jauh bunyi dia, mak. Tiba-tiba, mak Sa'i suruh pastikan pintu depan dengan belakang berkunci. Jadi Sa'i tak banyaklah cerita. Terus dia buatlah. Selepas tu barulah mak Sa'i buka cerita. Yang bunyi tu diingatkan balik pernah berlaku dalam 30 tahun dulu
adalah bunyi langsui. Masa tu rumah nenek dan rumah Mak Lang belum ada lagi. Kiranya belakang rumah tu hutan tebal lah. Keluarga Sa'i boleh dikatakan yang terawal mendiami kampung tersebut. Mak ceritakan bunyi itu memang sama macam yang mereka dengar malam tersebut. Waktu yang terjadi itu juga sama selepas hujan. Dikisahkan ada pokok rambutan gading yang berada betul-betul dekat belakang rumah yang merentangi bumbung. Situasi yang terjadi di mana bunyi yang sama didengari, tapi makin lama makin kuat dan seterusnya bertukar hilayan tau. Sewaktu tu hanya 5 beranak je kat rumah. Bapak dia, mak dia dengan 3 orang kakak-kakak Sa'i ni yang masih budak lagi time tu. Ya, Sa'i tak wujud lagi time tu. Ha, kisahnya pun dah 30 tahun yang dulu kan. Jadi adik-beradik Sa'i sebenarnya ada 12 orang. Sa'i yang ke-8 lah kalau nak tahu. Semakin dibiar, semakin jadi. Kedengaran dahan pokok rambutan gading direnggah tau. Dia macam beruk yang goncang-goncang dengan dahan. Itulah macam mana direnggah macam tu. Memang tujuan dia nak ganggu isi rumah sebab masa tu hanya keluarga Sa'i je yang ada dekat kawasan tu. Nak dijadikan cerita, bapak si Sa'i ni keluar rumah malam-malam buta tu bawa ketulan batu dengan tujuan dia untuk usir langsui tu. Jadi abahnya Sa'i ni jenis yang berani tau. Dia baling batu ke arah langsui yang berada atas pokok rambutan tu. Tapi langsui tu semakin mengganas. Dia semakin merenggahkan dahan tu, bergoyang-goyang. Yang kelakarnya boleh pula langsui tu kencing atas bumbung rumah. Ha, itu tak kelakar, itu ada juga berlaku tu. Ha. Mak Sa'i ni diceritakan sebab dia ada dengar macam bunyi air paik menimpa bumbung. Ha, korang mesti pernah bayangkan macam mana air jatuh atas bumbung zing kan? Bila dibaling batu macam tak berkesan. Jadi bapaknya Sa'i ni pun apa lagi? Bogel, dia berbogel. Langsui tu mengilai perlahan seakan ketawa kecil dan terus terbang lari. Ha, mungkin malu kot. Katalah jenda lah. Ni katalah jenda. Janganlah ambil pot. Langsui ni malu kalau nampak lelaki bogel. Ha, betul ke koma? Cik komen. Tapi janganlah percaya. No, itu kata. Kibasan semasa langsui tu terbang seakan bunyi kepak merpati. Ha, jauh pula. Sa'i ni flashback 30 tahun yang dulu. Tapi itulah. Dia cuma nak gambarkan untuk bagi tahu bunyi yang didengarnya tu seakan bunyi kucing menggigil kesejukan. Habis bab 30 tahun dulu, Sa'i tanya pada adik perempuan dia, apa pasal kau lari tadi? Dia jawab tau, aku nampak benda hitam bertenggek diri ke atas bahu kau. Mendengarkan apa yang adik Sa'i cakap, teruslah seram sejuk badan dia. Barulah Sa'i tahu kenapa adik dia berlari balik ke rumah dalam keadaan ketakutan dan rasa lain macam pada diri dia. Perasan tak akak cakap tadi, dia rasa bahu dia berat sangat pada masa tu. Seminggu jugalah saat itu demam, dan untuk pengetahuan sepanjang seminggu tu juga terdapat beberapa gangguan. Sampaikan Pak Lang Sa'i ni datang mengubati Sa'i. Lepas dia sembuh, Sa'i jadi fobia dah nak keluar malam kalau ada dengar bunyi pelik-pelik tau. Kucing ke tak kucing ke, esok pagilah dia tengok. Ha, macam tu. Akak nak maklumkan dekat sini, Sa'i tu bukan nama sebenar tau. Sekian, terima kasih untuk kisah pada kali ini. Okey korang, jadi akak rasa macam pendek pula cerita yang akak sampaikan tadi kan. So akak akan bagi lagi satu cerita. Cerita ni dikongsikan oleh seseorang yang akak gelarkan sebagai Ika. Cerita yang nak disampaikan ni tak adalah seram, tapi untuk maklumkan kepada kita semua tentang niat dalam melakukan sesuatu bersesuaian dengan tajuk dia, niat. Ha, jadi Ika ni dia study di sebuah kolej swasta di Kuala Lumpur. Waktu kejadiannya tu berlaku time study week. Biasalah nama je study week, tapi bukan study pun. Sehari dua nak exam barulah nak kalut study. Itulah lumrah student. Malam tu, Ika dengan 3 orang housemate dia, nama Nini, Zai dan Fa, bukan nama sebenar. Mereka ni rancang tentang program hangout mereka besok. Jadi mereka ni dah tempahlah sebuah kereta sewa. Time mereka tu duduk bincang-bincang ni,
Sifa ni pula duk WhatsApp dengan salah seorang classmate mereka tu, Mat, nama samaran je lah. Entah macam mana dia pergi bagi tahu pula rancangan mereka tu dekat si Mat tu. Mat tu pun boleh dikatakan rapat jugalah dengan mereka semua ni. Tiba-tiba Mat tu pula kata nak join sekali. Kawan dia Bob dengan Am pun nak join juga. Mula-mula Ika ni, Nini dengan Zaidi macam tak setujulah. Tapi akhirnya setuju juga sebab Bob dan Am ni pakar selok-belok KL. Ha, jadi sesuai sangatlah kan. Jadi mereka tu sememangnya orang situ, so agak membantulah. Jadinya mereka pun WhatsApp lah balik semula. Abang kereta sewa tu minta nak tukar kereta MPV. Nasib baiklah boleh. Keesokan harinya seperti yang dirancang, mereka bertujuh mulakan plan yang dirancang. Si Am dengan Bob yang bawa mereka semua yang lain ke tempat-tempat yang best. Waktu petang pula, Am bawa mereka semua yang lain ke sungai, sungai tua dekat Gombak. Sebab memang mereka semuanya rancang nak mandi-manda pun. Dalam pukul 6 lebih macam tu lah, mereka semua stop mandi sebab dah nak dekat maghrib. Time tu maghrib masuk awal. Dan orang lain pun start dah kemas-kemas barang nak balik kan. So mereka semua tu tak terus tukar baju tau. Sebab mereka ingat nak tukar dekat masjid dan bolehlah terus sekali solat je lah terus. Lepas baju dah agak tak basah sangat, jadi mereka semua naik kereta. Nasib baiklah kerusi jenis kulit, jadi bolehlah lap-lap. Lepas solat maghrib, Am dia bawakan yang lain-lain tu semua pergi makan. Waktu makan-makan tu, Bob tanya nak pergi mana lepas ni sebab yang lain-lain tu sewa sehari je kereta tu, jadi rugilah kalau nak balik terus. Jadi entah macam mana idea gila boleh muncul dalam fikiran mereka semua yang perempuan-perempuan tu. Jadi kita pergi Highland Tower nak tanya Zai. Jadi Ika, Nini dan Fad setuju sebab memanglah mereka dah lama teringin nak pergi Highland Tower. Bob dan Am, okey Chun, okey jalan. Weh, korang gila ke? Ha, Mat dah marah. Dia ni penakut sikit. Kita orang ni nak pergi tengok bangunan je, bukan nak cari benda tu, kata Ika. Ha, lagipun dah lalang ada orang setuju nak bawa, sokong sini ni. Akhirnya Am dan Bob bawa juga mereka yang nak pergi sangat tu ke Highland Towers. Waktu on the way ke sana, mereka semua start buka cerita tentang Highland Towers tersebut. Am, Bob dan Mat dah start cakap teringin nak tengok benda tu nanti. Mat tu tak padan dengan penakut, ada hati nak tengok benda tu eh. Tadi bukan main lagi takut. Jadi Ika, Nini, Zai dengan Fa ni niat diorang cuma kesana just nak tengok bangunan je. Teringin sangat nak tengok bangunan yang dikatakan dah menjadi satu perkara tergempar kat Malaysia kan. Sedar tak sedar si Am, dia bawa mereka semua yang lain-lain tu masuk ke satu taman perumahan ni. Boleh tahan besar jugalah rumah-rumah dekat taman perumahan tu. Am diberhentikan kereta betul-betul dekat depan bangunan Highland Towers tersebut. Pintu zinc, mana pintu yang selalu diorang pasang dekat tempat-tempat pembinaan. Ha, boleh faham tak? Saja, masa tu yang dia perasan yang pintu tu lah aja yang memisahkan mereka ni dengan bangunan Highland Towers tu. Sebelah kiri mereka hutan, kanan pula rumah orang. Jadi Ika, Nini, Zai dan Fa dia menunggu budak lelaki keluar dulu. Elok Am buka je pintu, anjing di rumah sebelah kanan mereka tu bunyi. Apalagi si Am ni pun teruslah masuk semula dalam kereta. Dia ni pun 50-50 je, berani dengan tak je. Keluar je anjing tu bunyi sebab dia dah nampak mereka kot, stranger lah macam tu, kata Bob. Kemudian dia pun keluar dari kereta diikuti dengan Am dan Mat. Zai dan Fa dia tak berani nak keluar, jadi hanya Ika dengan Nini je yang keluar tengok bangunan Highland Towers tu. Diorang berdua tengok dari dalam kereta je yang diorang tak keluar tu. Sedang elok Ika tengok bangunan yang hanya tinggal dua blok tu je. Entah macam manalah Ika terdetik untuk pandang dekat hutan di sebelah kiri dia. Barulah Ika perasan ada sebuah rumah berwarna putih. Yang peliknya rumah tu tak nampak kotor tau, bersih sangat.
Macam baru cat pun ada dan rumah tu nampak seperti bercahaya. Kemudian Ika dia ada terdengar bunyi daun kering seperti dipijak oleh orang. Orang yang sedang berjalan di atas daun kering tu. Waktu tu Ika dia tak adalah nak fikir yang bukan-bukan. Jadi dia cuma fikir, binatang je kot. Yelah kan, sebab hutan kan. So dia kata, kucing kot, binatang kot, lantak lah. Jadi Ika ni dia ajaklah Nini masuk dalam kereta MPV tu sebab dia dah puas dah tengok. Tak ada apa pun. Dia masuklah. Baru je Ika dengan Nini nak masuk dalam kereta, Mat, Bob dengan Am tergopoh-gopoh tau masuk dalam kereta. Diorang cakap, diorang dengar something. Jadi Ika, Nini dan Zai dan Fa dia tak pasti benda apa yang diorang dengar. Tapi mereka tu rasa benda tu bukan benda baik. Jadi mereka suruh pergi je dari situ, tinggalkan tempat tu. Tapi si Bob ni pula boleh lagi tak katuk pintu time tu. Dia tak tutup pintu kereta tau. Dan boleh lagi dia merokok time tu. Selamba dah pula orang dah tergesa-gesa, dia boleh pula merokok. Tak pasal-pasal dia kena maki dengan Mat, dengan Zai dan Fa. Barulah dia tutup pintu kereta tu dan mereka semua pergi dari situ. Keluar je dari perumahan tersebut, Am berhentikan kereta dekat tepi sebab dia dengan Bob nak sambung merokok. Nak merokok lagi. Jadi masa tu Fa tanya dekat budak lelaki apa yang diorang dengar. Mat cakap diorang dengar bunyi suara menangis tapi slow je. Lepas tu Bob pula tanya, perasan tak pokok yang dekat dengan kita je yang bergerak macam angin tiup? Tapi tak ada rasa angin pun. Perasan tak pokok lain tak bergerak kan? Tak bergerak pun kan? Betul tak? Perasan? Macam tu. Jadi Zai dengan Fa dia kata diorang perasan tapi diorang tak dengar pun suara menangis tu. Jadi Ika dengan Nini tak perasan lah pula hal pokok yang dengan orang yang menangis tu, tak perasan. Itulah, korang nak jumpa sangat kan tadi. Dia bagi bunyi sikit pun korang dah lari, kata Zai. Kemudian Ika bagi tahu tentang rumah yang dia nampak tu. Fa cakap pun dia nampak tau. Dia pun pelik sebab kalau rumah terbengkalai takkan dinding masih bersih. Dalam hutan pula tu nampak macam ada orang duduk je. Lepas tu mereka ni pergi dari situ. Am dia bawa yang lain-lain tu semua ronda KL dan lihat suasana malam dekat KL. Ika dengan Nini ni dia fikir mungkinlah sebab dia orang ni perempuan. Niat dia just nak tengok bangunan dan yang lelaki-lelaki tu pula niat dia nak tengok benda tu kan. Sebab itulah dia boleh dengar benda nangis tu, boleh rasa angin tu. Tentang pokok goyang tu mungkinlah dia just nak suruh mereka semua ni balik sebab dah malam. Dan tentang rumah yang Ika nampak tu mungkin memang ada orang duduk mungkinlah. Tapi dia tak sempat nak bersihkan halaman rumah dia kot. Itu yang nampak macam hutan tu, maksudnya rumah tu bersih tapi sekeliling dia hutan. Itulah maksud dia. Dan bunyi daun kering tu mungkin itulah binatang pun. Mereka ni positifkan diri, si Ika pun positifkan diri supaya tak terbawa-bawa tentang perkara mistik yang telah mereka lalui. Nasib baiklah dia boleh berfikir secara positif pada waktu tu. Sekian untuk kisah yang kedua. Sekian sahaja dua kisah pada malam ni. Apa yang baik, sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan. Apa yang buruk, sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Moralnya dekat sini, biarlah niat kita ini dengan niat yang baik. Janganlah niat kita ini dengan niat yang tak baik. Sekian korang. Terima kasih kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.